bagus, cuma lagi dilihat mungkin di review lagi untuk jangka waktunya. Misalnya ini berlaku cuma 2 hari, maka yang jadi masalah itu ketika kalau misalnya si penumpang itu cuma dinas keluar kota terus cuma 3 hari dan nggak sempat lagi untuk bisa berlakunya bus. Nah itu lebih sulit apa namanya bagi penumpang itu sebenarnya. Sangat memberatkan ya Pak ya? Iya, kurang kurang layak sebenarnya. Kalau bisa sih mungkin PCR itu nanti bisa berlaku lebih dari 2 hari. Untuk keamanan sih kita berterima kasih banyak kepada pemerintah ya, tapi untuk biayanya itu terlalu memberatkan. Dan untuk menghindari COVID itu kan kita butuh juga yang namanya kenyamanan bagi penumpang. Tetapi untuk biaya yang besar, saya kira itu harus ditekan ya Pak. Ditekan lagi biaya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.